Kita beralih ke informasi yang lain. Sebuah rumah di lingkungan perumahan kompleks di Kalideres, Jakarta Barat tidak diduga menjadi tempat memproduksi sabu rumahan. Polisi berhasil mengamankan seorang tersangka serta peralatan pembuatan sabu rumahan dan akan menggelar olah TKP siang ini. Polisi menangkap seorang tersangka pembuat narkoba jenis sabu di Kalideres, Jakarta Barat. Tersangka berinisial MS kedapatan tengah memproduksi sabu di dalam rumah. Rumah berlantai tiga ini tak diduga menjadi pabrik sabu rumahan. Apalagi letak rumah berdekatan dengan rumah-rumah lain sehingga memiliki banyak tetangga. Namun pelaku bisa menyembunyikan aksinya sebelum akhirnya terendus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dari dalam rumah polisi menyita sejumlah barang bukti dan peralatan pembuatan sabu. Polisi juga terus mendalami apakah produsen sabu rumahan ini terhubung dengan jaringan besar. Ini siapa Pak yang baru diamankan? Kita amankan satu pelaku yang sedang melakukan produksi ya, narkotika jenis sabu. Terus besok lebih lanjutnya kita akan melaksanakan press release. Oh iya. Bapak Kapolres. Iya. Siang ini polisi akan menggelar olah tempat kejadian perkara di dalam rumah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.